Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family, welcome to the channel, beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be checking out an update of the MotoGP track in Mandalika, Indonesia. This video was suggested by Sherry on YouTube. Sherry, like I say, thank you very much. Shukran, merci for your kind suggestion. The video is by Angus Eranto, and the link is in the description in case you guys want to check it out. So, without further ado, guys, let's get started with this video. Oh. This is the beauty of Indonesia, mashallah. Look at that. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua ada dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah, I hope you have good health as well. Allah SWT bless you and your family. Dimudahkan dan rezeki pun makin dilimpahkan serta kita bersama truly heaven on earth. Berada. Amin ya rabbal alamin. Wow, imagine having like a little hut somewhere there and it's relaxing. Every day wakes up to that beautiful view. You go swim there, you fish. 11 Agustus 2021 kita mulai melesatkan kamera udara melalui atas perbukitan dari pantai segar yang ada di sisi selatan Silhouette, dan sekarang sudah nampak jelas untuk tikungan ke-10 yang sudah tidak asing lagi, di mana hari ini atau di siang kali ini sedang dilakukan proses pengaspalan layer yang ketiga dimulai dari trek tikungan ke-9. Dan terlihat sekali hari ini jadwal pengaspalan akan dilakukan sampai menuju ke tikungan yang ke-13. Ya, alhamdulillah cuaca yang sangat cerah di atas langit sirkuit sudah sangat-sangat mendukung dengan kecerahan di sini sehingga pengaspalan bisa terlihat jelas, baik itu tekstur dari aspal sendiri yang terlihat agak berpori dan berlongga, namun di sini merupakan SMA atau stone mastic aspal yang sangat-sangat smooth, yang sangat-sangat halus tanpa ada bampinya. Ya, kemarin kita memang pernah sama-sama mendengar dari pihak pengembang langsung atau pihak penanggung jawab dari proyek sirkuit Mandalika ini kalau pengaspalan untuk layer yang ketiga itu tidak dilakukan secara terputus-putus, namun ternyata sikon di lapangan membuatnya harus dilakukan seperti ini untuk mengejar homologasi. Namun walaupun dilakukan seperti ini tidak akan mengurangi kualitas ataupun hasil atau standar yang sudah ditentukan oleh FIM ataupun Dorna Sport, karena FIM, Dorna Sport, MAK1 dan yang lainnya terus ikut memantau dan melakukan konsultasi sebelum melakukan penghamparan dari layer yang ketiga atau top layer dari trackland sendiri. Dan seperti inilah suasana keramaian yang sedang nampak jelas di sini, bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Kita terbang perlahan mendekati area di mana paver yang sedang sibuk melakukan penghamparan dari aspal yang sudah di drop oleh truk melalui bak dari paver sendiri, dan beberapa sejumlah para pekerja yang terus melakukan meratakan sekaligus juga beberapa lorong juga kita melakukan pemadatan yang dimulai dari tikungan ke-9 ke arah tikungan yang ke-10 ini. Ya, asap-asap mengepul di sini terlihat sekali kalau suhu yang dimiliki oleh aspal yang dihamparkan di sini sangat-sangat masih panas. Nah, di depan sini terlihat sekali untuk perbedaan dari layer yang kedua dan yang ketiga, namun sedikit awan melintas di atas sehingga penampakan atau ya di sini sedikit terganggu oleh awan yang sedang melintas di atas. Dan adapun panjang dari pengaspalan yang akan dilakukan pada hari ini lebih dari 1000 meter atau lebih dari 1 kilometer. Nah, jadi kalau kita melihat ini merupakan segmen yang kedua dari proses pengaspalan dari trackland sendiri, dan akan tersisa atau akan masih dilakukan sekitar 3 segmen lagi sehingga tersambung menjadi 4,31 km pada 17 tikungannya. Ya, di sini semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas perbedaan dari tekstur aspal sendiri, yang mana layer yang kedua ada di sebelah kiri yang dilintasi truk putih, dan sebelah kanan ini sudah mulai layer yang ketiga. Dan juga di sini bisa terlihat jelas berapa lebar dari trackland sendiri ya. Teman-teman bisa mengukur sendiri, bisa mengkalkulasi sendiri dengan truk yang ukuran lumayan besar setinggi 4 meter ini. Seperti ini berjejer menuju tikungan yang ke-11. Jadi teman-teman bisa perhatikan berapa lebar track di sini. I would love to know like the cars and you know the size of the track and these kind of things with a bit more detail. That will give us a better picture. Nah, informasi yang saya dapatkan begitu player yang ketika sudah tuntas dilakukan, maka bisa dilanjutkan pengerjaan dari sisi area verge ataupun area curve yang ada di kiri kanan tracknya. It's a world class event, right? MotoGP. So for sure there's going to be a big project. I mean, I'm pretty sure that you know we saw they're building hotels. Nah, inilah tekstur yang layer yang kedua. Kalau teman-teman perhatikan, sedikit berbeda dengan layer yang ketiga, yang mana layer ketiga sangat-sangat smooth, sangat-sangat halus, dan walaupun nggak berpori begitu, tapi smooth sekali dilintasi oleh kendaraan kita. Dan kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-13 yang berada di depan sini. Masih terlihat sekali untuk area gravel bed yang belum dimakin sempurnakan karena masih menunggu material gravel yang akan ditambahkan lagi. Dan kita ke sisi kanan sini untuk melihat persiapan di tikungan yang ke-13, persisnya di servis road sebelah kanan. Ya, selain penggalian untuk spectator fans, penggalian untuk drenase permukaan juga dilakukan di sini. Ya, nantinya aparat grapple juga akan ditambah begitu servis road sebelah kanan sudah tuntas, dan juga di sisi kiri sudah terlihat hampir rapi untuk gravel bed. Kemudian area rumput di sini sudah dilakukan penanaman hampir melewati tikungan yang ke-14 dan nantinya akan tersambung terus. Tinggal sedikit lagi persisnya sebelum tikungan yang ke-15, serta pembongkaran drenase karaton yang ada di sisi kanan trackland barusan sudah selesai dilakukan, sehingga pengaspalan bisa dilanjutkan mungkin besok untuk dilanjutkan menuju tikungan yang ke-15 ataupun tikungan yang ke-16 mulai dari tikungan yang ke-13. It's just hard to picture though now just because everything is not built, so that's why I'm so excited to see everything come together because we've been watching these videos for so long now, and it was actually supposed to be done I believe this year, but because of COVID there was delay. Alat miling yang terparkir di sini menggambarkan sudah dituntaskan pengecekan sampai di tikungan ke-17. This is I guess where usually they run the flag, guys, and the pit stalls and whatnot. Dan kita berada di garis finish untuk trackland, dan di depan tidak jauh dari risk control building yang sudah menunjukkan pengerjaan dari bagian sisi atap sekarang yang sudah dirubah. Dan penambahan untuk penggalian sisi podium yang ada di sebelahnya risk control juga masih terus dilakukan di sini. Ya, tiang lampu start juga sudah berdiri tegak seperti ini dan terlihat sangat kokoh sekali ya untuk tiang lampu walaupun hanya sebelah tiang. Artinya, ya, mereka para pemegang proyek atau kontraktor sudah mengukur sendiri sebagaimana, dan FIM ataupun Dorna terus memantau apa saja yang akan disematkan di sirkuit Mandalika, apakah sesuai standar atau tidak, dan mereka sudah sama-sama menentukan yang terbaik. Ya, alhamdulillah pengaspalan layer yang ketiga sebentar lagi akan tuntas di sirkuit Mandalika ini, sehingga pengerjaan dari homologasi bisa dilakukan segera, dan nantinya sirkuit Mandalika semoga saja lolos mendapatkan grade A atau grade 1 juga dari FIA untuk gelar F1 nanti di sini. Dan di pojok kiri sini ya sudah terlihat sekali perubahan yang signifikan dari pengerjaan lantai pondasi dasar untuk area hilltop view, dan terlihat juga untuk bukit pink yang ada di sampingnya yang sudah mulai mekar dari bunga-bunga kertas atau bougainville yang sudah ditanam. Dan dari ketiga sini bisa kita amati seluruh area sirkuit MotoGP Mandalika sepanjang 4,31 km dengan semua lekuk dari tikungan-tikungannya. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya kalau semua sirkuit memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa Mandalika seperti ini, kenapa sirkuit yang lain seperti itu. Nah, itu sudah aturan dari Dorna atau dari FIM untuk memberikan sebuah tantangan kepada para pembalap. Jadi kita tidak bisa menilai sirkuit ini jelek, sirkuit yang di sana sangat bagus. Jadi semua sirkuit memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dan tidak lupa juga dari tujuan negara kita punya sirkuit ini adalah untuk memancing pariwisata atau membuat pariwisata, karena Mandalika merupakan DSP atau daerah super prioritas untuk kawasan wisata sendiri. We wouldn't lose it just because they put a track here. We don't lose that greenery, we don't lose that. Ya, sempat juga pernah saya kupas kalau kenapa Indonesia memiliki street circuit, ya supaya tidak mubazir gitu. Karena kalau hanya membuat sirkuit yang sifatnya tertutup, jadi hanya sekali setahun bisa dikunjungi, namun di sini bisa dikunjungi setiap hari oleh penonton, oleh pengunjung Mandalika atau para turis-turis yang akan berlibur di sini bisa tinggal atau menginap di beberapa hotel atau resort yang akan dibangun nantinya di zona tengah maupun di zona selatan dari sirkuit Mandalika. Ya, kita optimis saja sirkuit ini akan tuntas dan tidak mangkrak, dan boleh juga kita harus berbangga karena Indonesia sekarang memiliki sirkuit. Ya, beberapa komentar memang kita lihat ada yang sudah nggak semangat lagi dengan MotoGP karena Vale atau VR46 sudah pensiun untuk tahun depan. Namun pasti ada VR-VR yang berikutnya yang akan muncul atau bisa saja pembalap nasional yang akan muncul. I think the video started on top of that there. It came this way and then we went around. Sudah kembali lagi kita di tikungan yang ke-10 di mana kita memulai memantau tadi, dan sudah terlihat sekali pengaspalan yang sedang dipadatkan oleh sejumlah roller yang melintas dari tikungan 9 dan sudah mencapai di tikungan 10 sekarang. Ya, cuaca sangat indah sekali ya di saat cerah begini, kemudian pas banget dengan air pasang sehingga eksotisnya sirkuit Mandalika lebih terlihat mantap sekali. Ya, tinggal di sisi kiri sini kita perhatikan sejumlah gravel bed yang harus dihamparkan melebar ke atas surface road sebelah kiri. Ya, timbunan atau bukannya sudah terlihat, tinggal diratakan begitu tuntasnya penutup dari bangku roda yang ada di sisi pojok bawah sini. Jadi kita coba mendekat lagi ke area track line seperti apa hasil pengaspalan yang sudah dilakukan setelah kita melakukan satu putaran barusan. Benar-benar sirkuit yang sangat indah yang berada di pinggir pantai yang langsung malam disini. Dan kebayang sekali bukit yang ada di depan sini menjadi tribun kita menonton, dimana saat menonton jam 2 siang misalnya untuk gelaran MotoGP, dan nantinya dilanjutkan dengan Moto2 atau Moto3 dan sebagainya, sehingga ending dari balapan bisa kita menikmati sunset yang ada di kawasan Mandalika ini, dan terlihat Bukit Merdeka di sisi kiri, kemudian Bukit Cengkeh yang ada di depan sini, lalu ada Kuta B atau Teluk Kuta yang ada di sisi barat. Ya, tidak lupa juga kita bisa melihat laguna yang cantik begitu sunset dengan genangan air atau air pasang yang membuat airnya masuk ke dalam laguna sendiri. Straight out of those racing game you know, where the track is usually in such a beautiful area by the water, but this is real. Ya, sirkuit Mandalika memang sedang dalam tahap proses dan progres ya. Ya, untuk yang kita lihat sekarang memang seperti ini, bisa aja kita komentar belum sempurna atau tidak begitu cantik atau ya bebas semua ya untuk berkomentar seperti itu. Tapi dalam proses makin ke depan insya Allah sirkuit ini akan menjadi sirkuit yang sangat-sangat spesial ya, yang sangat-sangat istimewa seperti yang Dorna katakan, karena langsung mepet dengan bibir pantai. Mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam narasi maupun visual di sini, dan tetaplah jaga protokol kesehatan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the update. Such a beautiful track. It's alhamdulillah coming slowly, and I'm super excited to see more completion, and even more excited to see the resource because they're located in such a nice and beautiful area by the clear water. Man, this would be a track to race in, basically a race to watch and a city to visit, and I'd love to inshallah visit here one day. And this is great for Indonesia because the more world-class tracks that are there, the more people will come and visit, and the more is going to put Indonesia on the world map, and at the same time will help the economy because the foreigners are coming, they're bringing money, currency, they're spending. So that's awesome, and alhamdulillah that this is happening, and inshallah more things like this happen in Indonesia. So thank you very much guys for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, then please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And as always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.